Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore hari ini ya rekan-rekan semua, kita dolan kandang di salah satu partner kandang kita ya, yang untuk lokasinya berada di Desa Palem Gede, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Untuk sore hari ini ya, nanti kita akan melakukan proses vaksinasi terhadap ternak-ternak yang ada di kandang partner kita ini. Nah ini ya, sambil menunggu persiapan dan juga menunggu untuk ternak-ternak kita ini ya selesai melakukan proses makan sore, kita akan berkeliling kandang terlebih dahulu ya, untuk melihat bagaimana untuk keadaan kandang dan juga mengetahui untuk jenis entok yang ada di kandang rekan kita ini. Ini ya untuk sekatnya sudah kita persiapkan, dan nanti untuk seluruh populasi ya kita masukkan ke tempat ini biar untuk lebih mempermudah ya kita di dalam melakukan proses vaksinasi. Nah ini ya untuk jenis yang ada di kandang rekan kita ini, ada sebagian yang berjenis rambon dan juga ada yang berjenis silangan. Tapi untuk pejantannya ya, ini kebanyakan diisi dengan jenis rambon. Nah ini untuk petarangannya ya, kalau tadi saya lihat untuk petarangannya ada 3 bagian bangunan petarangan ya. Ini tadi untuk yang pertama dan itu yang kelihatan ya, yang tersendiri itu yang kedua, dan nanti yang terakhir akan kita saksikan juga untuk petarangan yang sudah ada beberapa butir telur ya, itu di bagian paling ujung dekat pintu. Nah, dekat pintu masuk itu ada untuk petarangannya. Nah ini ya rekan-rekan semua, untuk ternaknya sudah dikumpulkan ya, sudah dijadikan satu di dalam kandang sekat. Nanti sebentar lagi akan kita lakukan untuk proses vaksinasi. Selaku partner ya dari kandang tower, untuk masalah pemberian dari vaksinasi ini memang sangat-sangat kita anjurkan. Bahwasanya dengan kita melakukan proses vaksin, diharapkan untuk ternak-ternak kita ini ya bisa terhindar dari masalah virus dan juga terhindar dari masalah penyakit yang lainnya.
Nah itu tadi ya rekan-rekan semua, proses vaksinasi sudah selesai kita lakukan, dan ini untuk ternak-ternak kita ya, sudah kembali kita lepaskan di kandang kumbaran. Dan semoga saja setelah kita berikan vaksinasi ini ya, untuk ternak kita ini bisa sehat dan terhindar dari masalah virus. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Tetap semangat dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.